Parres. Con López, con Tolo 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 Parres. Yo kose. Nanti dulu. Itu loh. Klon Progot buat sendiri bisa. Karena apa? Tayupnya yang biasa saya lihat, kostumnya kostum Surakarta. Pakai Parianom. Bahkan pare bosok yang dipakai. Karena hijau dan kuning nyenyel apa? Oranye itu bosok itu. Ya. Bagaimana Jogja nih? Anda kan punya tari-tarian putri Jogja. Bukan yang klasik saja, yang kerakyatan. Tolong ini dicamkan. Tetapi kalau Gunung Kidul tayupnya mambu-mambu Klaten, itu haknya Gunung Kidul. Nah, tayupnya Kulon Progo boleh mambu-mambu Purworejo. Karena dekatan dengan itu, seperti Angguk mambu-mambu Purworejo, Dolala. Sleman apa reok campurnya mambu-mambu Muntilan, ya. Bantul mambu-mambu Parangtritis. Sini segoro tok. Itu loh. Itu Jogja nih. Nah, Anda tidak paham seperti yang saya sampaikan. Bahwa Jogja itu bukan hanya klasik keraton saja. Itu loh. Jadi salah kalau kamu badui pakai sabetan. Tari rakyat badui. Manggo sabetan utuh, tinting, kambeng. Oh, karena Jogja itu loh lah, tapi tari rakyat itu loh. Kebalikannya, kamu menggarap Klono Topeng dicampur Angguk sawati watu paling itu loh. Mana yang diambil dasarnya dari mana itu? Jogja banyak, kamu ambil dari mana? Kerakyatan, klasik tradisi, atau yang sebaliknya? Dan Jogjanya itu tidak hanya terbentuk pada gerak. Kamu gerak toh itu enggak belum kelihatan kalau itu Jogja. Kalau tidak di ada musiknya gitu. Misalnya klasik gitu. Tadi kita lihat seperti apa? Satria Selarong. Ada kambeng. Ada bentuk ladrang. Ada lancaran, ada tinting. Kelihatan kok itu? Ya. Kelihatan itu. Maaf, saya tadi punya contoh. Ini Jogja atau bukan? Jogja atau bukan? Saya tanya ini, Jogja atau bukan? Kenapa? Kenapa bukan? Nah, apa? Ih, dari gerak dan iringan, belum kostumnya ya? Iya. Bukan Jogja toh? Ngerti toh? Ngerti kok. Ngerti nek dudu Jogja. Berarti sing Jogja kudune ngerti Jogja itu. Jogja itu, Jogja ini itu ngerti. Berarti tarian meloncat slot dinten ini ora balik-balik. Bali nek Mas lagi. Hah? Kuwi ketokane ora koreografer kuwi. Nah, Anda terperangkap dengan itu. Padahal menak ya, tidak ada yang punya itu. Menak kalau klasik loh ya. Klono topeng rampak gitu. Topeng dicopot atau apa? Musiknya tradisinya begitu. Belum-belum sudah pakai keyboard, belum-belum sudah pakai biola, belum-belum ah hilang. Ya. Mana ada di daerah lain, mana ada pantun yang apa? Misalnya ikan cucut. Itu yang punya Angguk, ikan gurameh. Itu enggak ada yang punya. Itu loh. Jogjani. Golek ayun-ayun dengan Gambyong Parianom pasti beda. Wirogorini dengan
Gambyong Pangkur pasti beda. Orang bisa mengatakan itu Surakarta, itu Yogyakarta. Pasti itu. Anda bisa menilai itu, aduh, Anda harus bisa membuat rawson Jogjani. Tapi kalau Anda terperangkap dalam fenomena yang sekarang, yang tadi saya katakan ekstrimnya, tari nek ora munggah, meloncat, enggak balik-balik, itu ora Jogja. Iringan juga gitu, kalau enggak perkusif, ya, keterampilan yang ditampilkan, bonang ditabuh wong papat, nganti pencone pecah, kuwi ora Jogja. Ya, padahal saya bisa nggarap yang rasa Jogja. Meskipun Pak Ndono sak Jogja Jogjane gandung mesti mambu Jawa Timur. Soale laire kok Jawa Timur. Itu lho. Ning iso gawe rasa Jogja. Apalagi klasik gampang sekali karena sumbernya jelas. Ada bentuk playon, sampak, ladrang, ketawang, lancaran, sekatenan, gending soran, imbal demung dan sebagainya bisa dikerjakan itu. Itu yang klasik, yang kerakyatan, yang pakai rebana, contohnya banyak sekali, yang pakai dodok, gunung kita apa? Tadi gunung itu saya punya contoh tuh tadi, yang itu angel itu sulit, nggak ada yang punya itu, ini nggak pernah digarap, nggak pernah dimunculkan. Riak itu apa gunung itu? Wah senengannya sing mulet. Itu sikilin dua plang munggah set medun set semaput pakaiannya kostumnya mana yang punya buntal selain Jogja tunjukkan nggak pernah dipakai jarang yang pakai badui kasnya apa kaos kaki dengan rompi kalau itu dibuang kas badui hilang. Kasnya angguk nek biyen celana dawa ya dulu almarhum Amri Yahya bilang moh aku enggak mau itu harus diganti karena dulu semakin pendek terus sekarang ya pendek tapi pakai stocking kalau dulu polos saya mesti ada di bawah panggung kalau itu angguk berapa tahun saya dengan angguk bergelut itu Jogjani rasane itu rasane banyak tarian rakyat boleh boleh macam-macam sekali lagi Sleman boleh menggarap legenda Kulon Progo kota boleh menggarap legenda Gunung Kidul boleh menggarap legenda Bantul karena itu DIY itu podo-podo nggarap apa tadi misalnya tadi Tayub sama dengan tadi daging masakane bumbune komposisinya beda hasilnya beda pasti beda yo semua ini nggak ada badui 7 orang besok gue lek beda-beda ya ono badui rasa kontemporer untuk badui rasa apa jarit kawung dan sebagainya itu Jogjani mohon dicamkan kalau tadi saya mencontohkan ini mohon jelas bukan Jogja geraknya, musiknya, kostumnya bukan. Anda bisa menilai kok itu. Ya. Bukan jelas bukan Jogja. Oke. Sekarang jawab investigasi. Kenapa tahun kemarin Nginang yang dipilih bukan yang lain? Bahwa komposisi juri itu belum pernah genap. Karena kalau genap hasilnya mesti balance. Ganjil. Komposisi kriterianya apa? Kriterianya pasti ditampilkan apa disodorkan oleh panitia. Juri mengikuti panitia itu. Persentase juri bisa 2, 3, 1, 4, atau 5 sepakat semua. Gitu. Kalau 2 memenangkan X, 3 memenangkan Y, yang berhasil adalah Y. Kalau 1 orang kuat dengan X, 4 orang kuat dengan Y, yang menang Y. Tetapi kalau semuanya 55x yang menang x. Itu. Ini pelajaran jadi juri. Itu. Lalu perangnya di situ, perangnya adu argumentasi. Mengapa memilih itu? Mengapa memilih itu? Ya argumentasinya dari masing-masing juri. Ya,
Saya tidak bisa mengungkapkan juri yang tiga itu. Nanti ramai lagi, nanti cabut lagi, kembali lagi. Itu investigasinya seperti itu. Nah, masalah tema yang tadi abu-abu sudah dikatakan Bu Mbak Ertis tadi. Sudah dikatakan Mbak Ertis tadi. Jangan sampai ini mengklaim milik sana, jangan sampai ini mengklaim milik di sini. Ya. Makanya sekarang enggak ada keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat, tidak. Mesti dipertanggungjawabkan. Kita melihat di televisi seperti itu. Orang tampil dengan apa? Nyanyian tunggal atau duet, langsung jurinya komentar dengan, kalau bagus katakan bagus, kalau tidak katakan tidak. Kalau yang kemarin